kami sangat yakin bahwa panjenengan kurang puas bila hanya obrolan dengan secangkir kopi. Maka kami menyajikan kepada panjenengan tentang perjalanan dalam mencari sisa-sisa peradaban masa silam untuk ikrar bersama. Mempelajari Wengker adalah mempelajari masa depan. Demikian orang menyebut nama suatu tempat yang terletak di kulon Pasar Sumbru ini. Dalam kretek sumbru ini adalah sebuah jembatan sungai yang melintang untuk memisahkan sebutan Kulon Kali dan Etan Kali. Inilah jembatan kuno yang dibangun pada periode masa Belanda. Di jembatan ini sering terjadi penampakan-penampakan pada waktu masa lalu. Pernah terjadi seseorang melihat pada waktu jembatan ini belum bongkar atau belum dibongkar, ada melihat sosok orang sedang melakukan sholat di tengah kali di atas batu. Juga pernah ada yang melihat hantu perempuan berseliweran di lokasi ini. Sedulurku sekalian, sumbru atau kretek sumbru yang kuno ini memang sudah tak dipakai lagi karena jalan telah dialihkan kepada jalan yang saat ini. Tapi kesan angker di jembatan ini masih belum hilang, terlebih bila malam tiba. Sedulurku sekalian, pernah suatu waktu ada seorang yang pulang dari Surabaya berjalan kaki melintasi jembatan ini. Dia melihat pasukan tentara memangkul senapan tapi tidak memiliki kepala, berbaris berkilo-kilo
tanpa ada putusnya. Karena saking takutnya, orang tersebut pingsan di pinggir jalan tak jauh dari Kretek Sumbru. Demikian saja dulu apa yang bisa kami haturkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu, waras.